ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga masih dapat berkumpul bersama di tempat yang suci ini dengan niat suci, yaitu menyaksikan bersama-sama prosesi akad nikah dari saudari Ade Putri Handayani dengan saudara Aulia Rahman. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Qadir Munshi dan Ibu Hajiah Syarifah selaku orang tua mempelai wanita. Yang terhormat keluarga besar dari Bapak Suwarno N. Nur almarhum dan Ibu Siti Sumbung, dan yang berbahagia keluarga besar dari kedua mempelai, kerabat, rekan kerja dan seluruh tamu undangan. Dan yang tidak lupa dan yang paling penting tentunya hari ini, Bapak Pembulu yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Murtabur. Hari ini, di pagi yang berbahagia ini, Sabtu 4 November 2017, bertempat di kediaman mempelai wanita, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi akan dilangsungkan prosesi akad nikah yang akan kita saksikan bersama-sama. Agar prosesi ijab kabul ini berlangsung dengan lancar, marilah terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan basmalah. Adapun rangkaian susunan acara pagi ini adalah pembukaan, sambutan dari perwakilan calon mempelai wanita selaku tuan rumah, khotbah nikah dan amanat dari Bapak Pembulu, permohonan restu dari mempelai putri kepada orang tuanya, pelaksanaan ijab kabul mempelai putra dengan wali nikah, pembacaan sigar takwid oleh mempelai putra, pembacaan doa oleh Bapak Pembulu, penyerahan mas kawin dan jemputan cucu, sentuhan, sesi foto keluarga dan penutup. Bapak Ibu dan juga tamu undangan yang berbahagia, bersama-sama kita akan dengarkan sambutan dari perwakilan keluarga calon mempelai wanita yang kali ini akan dibawakan oleh Bapak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat, yaitu nikmat dipanjangkannya umur kita, nikmat diberikan kesehatan terlebih, nikmat dibukakannya hati kita sehingga kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara resepsi pernikahan anak kami, yaitu yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Al-Halid. Pak Ibu, salawat dan salam kami ucapkan kepada junjungan Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikut beliau sampai di akhir zaman. Kami atas nama mewakili daripada keluarga Pak Haji Munshi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan hadirin serta para keluarga dari kedua mempelai yang telah hadir di tempat ini dalam melaksanakan atau menyaksikan acara resepsi pernikahan atau akad nikah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Penghulu Haji Nur Kabin yang beliau dengan
bersedia hadir di tempat kami ini. Juga tak lupa kami atas nama keluarga Bapak Haji Munsi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan pada pagi hari ini terdapat kekurangan, kehilapan ataupun kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekali lagi kami banyak-banyak minta maaf, ampun dan mohon. Karena kesalahan itu adanya pada manusia dan kebenaran itu hanya Allah yang punya. Jadi mungkin ini saja sambutan dari kami dari teman-teman. Kami harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari ini dan hari esok. Abdul Qadir, nanti kalau putrinya nyampaikan tunai jab, insya Allah saya laksanakan, Pak ya. Ayo putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya Ade Putri Handayani. Saya Ade Putri Handayani. Putri kandung Bapak. Mohon ampun dan maaf. Atas kesalahan saya selama ini. Dengan ini mohon ridho. Dan keikhlasan Bapak. Untuk menjadi wali nikah. Sekaligus menikahkan diri saya. Dengan seorang laki-laki yang bernama Aulia Rahman bin Suwarno M. Nur dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Rp500.000 tunai. Insyaallah abalaksanakan. Cium tanah banyak. Ya, dah. Ayo kita kembali ke sana, Pak ya. Yep. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak-Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan rahmatnya pada kita sehingga kita dapat bersama hadir di majelis yang insyaAllah dengan keberkahan dan kebahagiaan ini dalam rangka menyaksikan sekaligus memberikan doa restu akan dilangsungkannya pernikahan antara Aulia Rahman bin Suwarno M. Nur
dengan adik putri Handayani binti Haji Abdul Qadir Mursi. Mudah-mudahan berpenuhi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan ini malah kita kembali membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan pertemuan kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tadi telah dilangsungkan untuk perwalian adik putri Handayani telah memohon kepada abahnya untuk dinikahkan dengan Khalil Rahman bin Suwarno Muhammad Nur. Oleh karena itu pada Bapak Haji Abdul Qadir Munsi ini mau dinikahkan sendiri apa diwakilkan Pak? Diwakilkan sama Pak. Diwakilkan, ya, sama nikahkan sendiri. Kalau sama nikahkan sendiri nanti ya. Jadi gimana? Pak pengulu aja. Ayo sudah sini Pak, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Kantor. Bapak Kepala Kantor urusan agama Pelanggan Papan Barat. Baik Pak Kantor. Saya Haji Abdul Qadir Munsi. Saya Haji Abdul Qadir Munsi. Ayah kandung Adik Putri Handayani. Ayah kandung Adik Putri Handayani. Dengan ikhlas hati. Dengan ikhlas hati. Saya berwakil wali. Saya berwakil wali. Kepada Bapak. Kepada Bapak. Untuk menikahkan anak kandung saya. Anak kandung saya. Yang bernama Adik Putri Handayani. Adik Putri Handayani. Dengan seorang laki-laki. Dengan seorang laki-laki. Yang bernama Aulia Rahman. Bin Suwarno Muhammad Nur. Bin Suwarno Muhammad Nur. Dengan mas kawin. Serta alat sholat. Dan 500.000 rupiah tunai. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله حل الله الربا وحرم الصفا وندب عليه قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu
ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عندك Ya Rahman, jawabannya ya, saya terima nikahnya Ade Putri Handayani binti Haji Abdul Qadir Munsi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Rp500.000 tunai. Dan Rp500.000 tunai. Siap ya? Gampang aja nikah. Yang susah mempertahankan aja. Siapa ya? Kembali niat yang ikhlas ibadah karena Allah. Saksi Pak ya? Ya. Bapak-Ibu, maka kita saksikan bersama saksi dalam administrasi memang dua orang, tetapi kita semua yang hadir di sini semuanya pada hakikatnya adalah saksi dalam pernikahan ini, saksi buruk-buruk yang mempertanggung jawab dalam sah pernikahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, Aulia ya? Pakai mic nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله وعلم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوجك على ما أمرت به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم telah berwakil wali kepada saya Bapak Haji Abdul Qadir Munsi ayah kandung adik Putri Handayani binti Haji Abdul Qadir Munsi Aulia Rahman bin Sulaiman Muhammad Nur saya nikahkan saya kawinkan adik putri Handayani binti Haji Abdul Qadir Munsi kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Rp500.000 tunai. Saya terima nikahnya adik putri Handayani binti Haji Abdul Qadir Munsi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp500.000 tunai. Duduk aja sini. Boleh.
setelahnya. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 November 2017 saya Uli Rahman bin Suar Nur berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperoleh saya bernama Adik Putri Hadiyani binti Haji Abdul Qadir Munsi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat taklid sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu sebagai uang kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ribuan tersebut dan menyerahkan kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial. Dari Bapak, 4 November 2017, Bumi Aulia Rahman. Iya ya. Lo tangannya ndak getar sama sekali. Ya. Yang muda getar. Yang muda getar tangannya. Sholat dulu Pak ya. Mahar dia enggak mau kasih aku enggak nuntut. Yang dituntut itu mas kawinnya. Nah, ini hati lengket itu. Bisa itu Pak tadi. Sini senyum 1 2 3 udah terima sudah oh belum 1 2 lama-lama mas mana duitnya tadi duitnya dikeluarkan mas saksinya percaya Pak Haji kalau itu 500 percaya uangnya dikeluarin uangnya dikeluarin percaya bukan ya uangnya dikeluarin yakin kan kalau dibuka dibuka lebar itu dilebarin nah ya dilebarin ya lihat ke sini satu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Pengantinnya yang tukar, bapaknya enggak usah. Iya. Pokoknya pengantin. Ya, tentunya ini menjadi momen haru di mana seorang putri dan juga seorang putra yang telah berpengantin dan kecil sudah dirawat, dijuluki, dipelihara dan juga diberikan ilmu kepada kedua orang tuanya. Dicium bapaknya. Akhirnya ini adalah momen di mana kedua orang tua harus melepas putrinya
kepada pria yang tentunya turut dan juga dicintai oleh Putri. Tugas dari Bapak untuk membimbing istrinya selama perjalanan pernikahan, saling menghormati dan juga berharap semoga pernikahan mereka bisa menjadi pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Ya Bapak, Ibu boleh berbicara gantian dari ibu yang cowok sama yang terima kasih kepada dua mempelai, bisa langsung memulai pernikahan. Ya, ini juga mungkin pertama kalinya ya Putri mendapatkan wejangan dari mertua. Ya, boleh ditukar lagi. Putar posisi. Masih ada dua, masih belanja dia. Oh, masih belanja, boleh. Nyusul aja. Ya, ini adalah kakak dari Mbak Putri, ya. Oh, Ji, kamu ngomong apa, Ji? Kata-katanya. Ya, ini adik paling kecil ya, Mas, ya. Iya. Iya, adik paling kecil, adik. Ya, pindah. Yang pindah pengantin, nah, orangnya jangan. Ya. Ini kakak dari luar kota ya, Putri, ya. Kayaknya diulang lagi Oji sama Putri nih. Lama gak ketemu ya Putri ya, kangen juga sama kakaknya. Hah? Acil. Habis ini buat acil lagi. Cinta ikut.
Bebas. Nah. Ini. Kok enggak berapa kok ya? Kita sakit, Mas.